Pada saat seorang wanita yang menjadi istri Anda membutuhkan Anda, tunjukkan kebutuhan kita 1000 kali daripada dia. Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban. Kita harus 1000 kali lebih hebat daripada itu. Laki-laki memang penaung, tapi kapan dibalik? Kapan dia tidak menunjukkan kebutuhan, saya 1000 kali tidak butuh sama dia. Untuk apa Anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri? Karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki, tidak akan ada wibawa. Dibutuhkan kita butuh, tidak dibutuhkan ya sudah. Masih banyak gantinya, dia mau ganti laki-laki lain, silahkan, ahlan wa sahlan. Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik. Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Jelas haram kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain. Wanita apa ini? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang. Bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang, pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Hati-hati, hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku.